Saat orang yang sudah berhasil menjadi lebih berhasil lagi dan kamu ingin ada di sampingnya dan merubah dia, maka ini adalah tanda berikutnya bahwa dia atau kamu adalah jodoh untuk dia. Halo Science Seekers, kembali bersama Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang belum kita mengerti. Nah, kali ini saya akan berbicara sesuatu yang berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang suami yang telah menikah pada istri saya selama lebih dari 10 tahun. Itu tidak waktu yang sebentar. Dan selama saya membaca atau membuka tarot kepada banyak orang yang menanyakan tentang apakah orang tersebut cocok atau jodoh mereka. Jadi kali ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanda apakah dia jodoh kamu. Apakah dia memang jodohku? Dan tanpa berlama-lama, sekarang saya akan tunjukkan tanda pertama. Tanda nomor 1, kalau ternyata memang dia adalah jodoh kamu. Tanda pertama, dia akan bisa mengeluarkan versi terbaik dari diri kamu. Versi terbaik seperti apa? Versi terbaik dari diri kamu yang selama ini kamu jalani. Misalkan kamu adalah seseorang yang bekerja pada satu perusahaan dan kamu merasa bahwa kamu selama ini malas bekerja dan merasa kalau apa yang kamu achieve selama ini kurang dihargai dan sebagainya. Tiba-tiba setelah kenal dengan orang ini, kamu memiliki semangat untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam bekerja. Jika ternyata kamu memiliki sebuah hobi, membuat kamu lebih semangat lagi menekuni hobi kamu apapun itu. Jika ternyata memang kamu memiliki profesi tertentu, maka orang ini membuat profesi kamu menjadi semakin lebih bersinar lagi atau menjadi lebih banyak menghasilkan dibanding sebelumnya. Sehingga apapun profesi atau apapun yang kamu lakukan, kamu menjadi versi terbaik dari diri kamu. Kamu menjadi ingin berolahraga dengan lebih giat lagi. Kamu ingin belajar lebih giat lagi. Kamu ingin mencari uang atau ingin lebih berhasil dalam hal finansial, karir dan sebagainya secara lebih lagi. Nah, versi terbaik yang selama ini ada, itulah yang akan menjadi parameter kalau ternyata dia adalah jodoh kamu. Kedua, berbicara tentang versi terbaik, kali ini kita bicara tentang sesuatu yang negatif, keburukan, di mana semua orang, saya, kamu, semua orang yang bersama kamu sekarang memiliki sifat negatif atau kekurangan pada dirinya. Nah, dia adalah jodoh kamu jika ternyata kamu sudah bisa mentolerir kekurangannya. Kamu sudah bisa menerima sifat buruknya. Kamu sudah bisa menerima sesuatu yang tidak bisa dia upayakan menjadi lebih baik untuk saat ini. Jadi, apapun yang kamu lihat tentang orang itu dan apapun kata-kata orang tentangnya, walaupun ternyata itu buruk dan ternyata itu benar terjadi, tapi kamu tidak keberatan tentang hal tersebut, maka itu adalah tanda kedua kalau dia adalah jodoh kamu. Yang ketiga adalah saat kita merasa bahwa kita akan bisa merubah dia. Tentu saja merubah kepada hal yang lebih baik, merubah ke versi terbaiknya dia. Saat kamu memiliki keinginan terbersit satu cita-cita, aku harus merubah dia, maka itu adalah tanda bahwa kalian berdua mungkin berjodoh. Saat kita menginginkan orang tersebut untuk berusaha lebih baik lagi, saat orang tersebut tidak terpuruk dan bangkit dari kegagalannya, saat orang yang sudah berhasil menjadi lebih berhasil lagi dan kamu ingin ada di sampingnya dan merubah dia, maka ini adalah tanda berikutnya bahwa dia atau kamu adalah jodoh untuk dia. Yang keempat, sama seperti hal-hal yang positif, sama seperti saat kamu semua para Science Seekers mengupdate Instagram, saat kamu datang ke tempat makan, makanannya tertata dengan rapi, tempatnya enak, semuanya terasa nyaman, kamu ingin memfoto dan membagikannya ke banyak orang. Saat dia tidak merasa malu lagi untuk menunjukkan kepada siapapun di dekatnya dan semua orang di sekelilingnya, bahkan mungkin orang yang tidak dikenalnya, bahwa kamu adalah pasangan atau kamu adalah seseorang yang sedang didekatinya, maka ini menunjukkan bahwa kamu dan dia telah melangkah ke tahap berikutnya. Mungkin saja kalian berdua sudah berjodoh. Menunjukkan dirimu, mengenalkan dirimu, membawa dirimu masuk ke dunianya dan dengan bangga menunjukkannya, itu adalah tanda keempat bahwa dia adalah jodohmu. 5. Merasa nyaman saat ada di dekatnya. Nah, merasa nyaman ini merasa seperti sesuatu yang susah diungkapkan. Mungkin saya berikan pembandingnya. Kalau rumah, house.
rumah, ada juga home. Nah, rumah home ini adalah saat kita merasa bahwa kita nyaman, kita bisa melakukan apa saja, saat kita merasa kita bisa menjadi diri kita sendiri saat ada di dekatnya. Saat kita merasa nyaman, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu lagi bersembunyi dari apapun, maka ini adalah tanda berikutnya bahwa mungkin saja kamu harus membawanya ke orang tua kamu, mengenalkannya, karena mungkin kamu adalah jodohnya dan dia adalah jodoh kamu. Jadi jangan tunggu lebih lama lagi, para science seekers, jika kamu melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang bisa membuat kamu merasa nyaman, walaupun mungkin dia tidak kaya, walaupun mungkin dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, walaupun mungkin dia tidak terkenal, tapi dia membuat kamu merasa nyaman. Coba lihat lagi, mungkin dia adalah jodoh kamu. Yang keenam adalah saat kamu bisa saling percaya. Kamu saling bisa tidak mencurigai satu sama lain. Saat kamu sudah bisa mengizinkan dia untuk pergi dengan teman-temannya, walaupun mereka berlawanan jenis. Bahkan kamu bisa membiarkan dia untuk pergi dengan orang-orang yang mungkin kamu tahu bahwa orang tersebut mungkin naksir kepada pasangan kamu. Tapi kamu merasa bahwa pasanganmu itu tidak akan melakukan hal-hal yang mengkhianati apa yang kalian sepakati. Nah, saat kamu sudah percaya, saat kamu tidak bertanya-tanya lagi, kecemburuannya mulai berkurang, kecemburuan tanpa alasan tentu saja, itu adalah tanda berikutnya bahwa hubungan ini harus lebih serius lagi. Karena ini adalah tanda kamu adalah jodohnya. Yang ketujuh, jika orang tersebut ingin mengenal kamu lebih jauh lagi, ingin mengenal keluarga kamu, ingin mengenal apapun tentang kamu, bahkan ingin mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Mungkin misalkan kalaupun kamu ternyata tinggal bersama dengan bukan keluarga kamu, dengan paman dan bibi orang tersebut, ingin mengenal paman dan bibi kamu. Bahkan lebih jauh lagi, orang itu ingin mengenal asisten rumah tangga kamu lebih dekat. Orang ini ingin mengetahui segalanya tentang kamu. Nah, ini bukan seseorang yang stalking, tapi orang ini ingin mencoba menerima paket yang dibawa oleh dirimu. Orang tersebut tidak hanya mencintai dirimu, orang tersebut ingin mencintai apapun yang datang bersamamu, positif maupun negatif. Dan orang ini harus dipertimbangkan, mungkin saja dia adalah jodohmu. Yang kedelapan, semua orang punya masa lalu, dan masa lalu tidak selalu gemilang. Nah, orang-orang yang punya masa lalu ini tentu saja tidak semua orang bisa menerima. Mungkin pasangan kamu sekarang tidak, atau mungkin pasangan sebelumnya. Tapi apapun itu, jika orang tersebut telah bisa menerima masa lalu kamu, telah bisa menerima kamu apa adanya beserta apapun yang telah terjadi dan tidak mungkin untuk dirubah, maka orang tersebut telah naik tingkat menjadi kandidat jodoh kamu. Orang tersebut tidak peduli lagi tentang mantan-mantan kamu. Orang tersebut tidak mempedulikan tentang masa lalumu yang mungkin negatif. Orang tersebut tidak peduli lagi tentang apapun yang mungkin memalukan, yang mungkin akan menimbulkan bulian di masa depan, karena orang tahu apa yang kamu lakukan di masa lalu itu bukanlah sesuatu yang positif. Tetapi orang tersebut telah bisa dan dapat menerima kamu, maka orang tersebut mungkin adalah jodohmu. Yang kesembilan, mungkin kalian pernah ketemu science seekers bahwa ketemu dengan orang-orang yang, kamu ini gak pengertian, kamu kan kemarin udah ku traktir ini, kamu udah kubelikan ini, kamu sudah ku pesankan ini, harusnya kamu tahu dong, dan kamu bisa mesenin aku ini juga dong, dan kamu bisa. Nah, jika orang tersebut tidak lagi perhitungan dengan diri kamu, perhitungan dalam artian apa? Misalkan kamu diprotes karena kamu kok gak beliin aku kado, kan tahun lalu aku beliin kamu kado juga. Kamu kok gak traktir aku makan? Kan kemarin sudah aku traktir makan. Saat orang tersebut masih perhitungan, mungkin mereka belum cocok menjadi jodoh kamu. Tapi saat orang tersebut telah melewati hal tersebut, tidak berhitung-hitung lagi tentang apapun yang dimiliki dan apapun yang kamu akan berikan, maka orang tersebut boleh kamu pertimbangkan untuk jadi jodoh kamu. Yang ke-10 dan yang terakhir, tentang masa depan. Jika kamu mulai membayangkan masa depan bersama dengan dia, atau dia mulai membayangkan masa depan bersama dengan kamu, mungkin waktu jalan terus kamu membayangkan, kalau seandainya aku beli rumah di sini nanti bersama dengan dia seperti apa, kalau nanti seandainya aku dan dia menikah, kita akan punya anak, kira-kira anaknya mau cowok atau cewek. Saat kamu berfantasi tentang hal-hal yang bersifat masa depan dan bukan sesuatu yang bersifat temporari bersama orang tersebut, maka bisa dipastikan 1 juta% bahwa kamu dan dia mungkin saja berjodoh. Maka coba ingat-ingat lagi kepada siapa kamu melakukan hal tersebut. Mungkin apa yang saya sampaikan
tidak secara 100% bisa di-apply langsung atau sesuai dengan kondisi kalian semua. Tapi dari pengalaman saya, pengalaman hidup saya selama 41 tahun lebih dan pengalaman saya menikah selama 10 tahun, saya bisa berbagi bahwa itu adalah 10 tanda bahwa ternyata orang tersebut adalah jodoh kamu. Dan semoga siapapun yang ada di sekitar kamu, kamu tidak melewatkan tanda-tanda ini. Melewatkan satu tanda saja, maka kamu akan kehilangan jodoh kamu. Dan saat kehilangan, jodoh kamu mungkin akan berakhir di tangan orang lain. Sign Seekers, itu adalah 10 tanda yang mungkin akan terlihat jika ternyata dia adalah jodoh kamu. Semua ini merupakan pengalaman saya selama 10 tahun saya menikah dan banyak orang yang telah saya bukakan kartunya, konsultasi dengan saya, dan menceritakan tentang pengalamannya. Nah, jika ternyata kalian terbantu dengan ini semua, silakan komen di bawah ini dan ingat untuk klik like dan subscribe channel saya ini agar saya bisa memberikan apapun yang kamu butuhkan dan saya bacakan tanda-tanda yang mungkin kamu lihat. Dan ingat, saat kamu melihat satu tanda, saat kamu melihat sesuatu, merasa kamu mengerti dan merasa bahwa kamu sudah bisa melihat itu semua, coba untuk lihat satu kali lagi. Saya Denny Darko, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.